ini kita ada di salah satu lembah yang ada di Kana, saudara-saudara. Jadi saya akan, sebelum saya memulai acara ini, acara pemberkatan peneguhan pernikahan, saya akan sedikit menjelaskan alasan kenapa kita mengadakan acara pemberkatan ini di sini. Yang pertama adalah karena biasanya orang akan bertanya, kok nggak di gereja gitu kan ya? Kami sudah koordinasi. Jadi selama 2 tahun terakhir ini ternyata ada kebijakan perubahan ya dari gereja Katolik. Nah, tidak boleh ada anggur. Sedangkan pernikahan yang akan kita laksanakan ini adalah pernikahan yang kita custom dalam bentuk Ibrani, ya. Artinya bukan custom secara pribadi, tapi bentuknya adalah bentuk Ibrani. Tentu di dalam pernikahan Ibrani itu anggur peranannya sangat penting, Bapak Ibu. Sehingga ketika unsur itu harus dihilangkan, berarti menghilangkan satu bentuk profetik bahwa anggur itu melambangkan kehidupan yang manis, gitu ya. Nah, tujuan kita untuk diberkati dalam pembahasan pasang yang akan memberkati pembara pernikahannya. Saya akan sebutkan satu persatu. Ya, sebenarnya ada 10, tapi nanti yang satu masih ini ya. Nah, jadi ada 9. Yang pertama itu pasangan Bapak Om Buat Hall dan Mary Juliana. Kemudian Bapak Patrick Lu dan Lisna Dami dan Ibu Lisna Damianti. Hadir ya. Kemudian yang ketiga Bapak Antonius Tri Suryanto dan Ibu Junior Riana Elosantika. Ada? Sudah siap? Siap. Kemudian Bapak Jahya Rudi Mulyanto dan Ibu Rosemary Sirait. Sudah siap? Harus publis dulu baru. Kemudian Bapak Kusuma dan Ibu Sukmawati Wijaya. Di mana ini? Ini. Sudah siap ya? Nomor 2 ya. Nanti urutannya akan saya bacakan lagi. Kemudian Bapak Fedi Yahya dan Erna Hernawati. Kemudian Bapak Aristo Julius dan Ibu Stefani Sunjoto. Sudah siap. Kemudian Bapak Samuel Suprianto dan Ibu Rita Loa. Baik saudara, inilah nama-nama yang akan diberkati. Oke, maaf saya kelewatan ya. Satu lagi, Bapak Joyo Sunyoto dan Ibu Ratna Wijaya. Ya. Nah, mereka-mereka inilah yang akan masuk di dalam pemberkatan pembaharuan pernikahan. Oleh sebab itu, mari kita mulai acara pemberkatan ini. Saya mengajak saudara-saudara sekalian, mungkin yang agak jauh bisa merapat sedikit, ya. Nanti tata acaranya, bagi nama-nama yang dipanggil, saudara bisa duduk di sini. Dan kemudian Bapak Pendeta Lukas Trisno akan memberkati saudara di tempat ini. Ya. Kanan kirinya ke laki-laki sebelah kiri dan perempuan sebelah kanan. Oh, jadi kita diberkati duduk? Duduk saja. Nah, nanti akan ada orang yang membantu untuk menutup kupah. Jadi talis yang akan ditutupkan di atas kepala pasangan. Itu sebagai bentuk berkat ya. Berkat talit gitu. Baik. Apakah sampai di sini semua sudah paham? Paham ya? Oke. Saya mengajak saudara untuk kita menyanyikan, bukan menyanyikan tapi kita membuka acara ini dengan menaikkan Shema Yisrael. Ya. Kita akan melakukan Shema Yisrael. Saudara tahu Shema Yisrael adalah pengakuan iman kita kepada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach, yang mengakui bahwa Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach adalah Tuhan satu-satunya yang Ehad, yang Esa, dan Dia adalah Juru Selamat kita. Amin. Ya, mari kita sama-sama menaikkan Shema Yisrael. Shema Yisrael. Ya.
Bapa Yahweh Tuhan semesta alam, pada siang hari ini kami boleh mengadakan acara pemberkatan pembaharuan pernikahan. Oleh sebab itu Bapa Yahweh, pada siang hari ini kami berdoa untuk nama-nama mempelai yang akan diperbarui ikatan pernikahan mereka. Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga kehidupan pernikahan mereka jauh lebih manis daripada yang sebelumnya. Terima kasih Bapa Yahweh, Tuhan sertai acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Ruah Kudus Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menuntut kami, memberikan kami sukacita yang baru dan berkat yang baru buat hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita katakan. Sebelum kita masuk di dalam acara pada Tuhan ini, saya mau mengajak saudara menyanyikan satu pujian, yaitu Kados. Kados. Kados, 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 Yahweh Elohim Shebaot, Yahweh.